kita reviewnya di sini biar enak. Nah, ini gitu. Terang aja. Nah, terus kita akan kasih makan ya, biar lucu aja gitu kasih makan. Cuz I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama gua Dewa Gembel. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih kawan, terima kasih udah selalu stay tune di channel YouTube gua, terima kasih udah selalu standby di channel YouTube gua. Ya, hari ini puasa tinggal beberapa hari lagi. Selamat menunaikan berpuasa buat kalian semua yang sedang melakukan puasa. Hari ini kita akan bikin video apa ya? Oh ya, gua punya ikan cupang anakan PKDT multi. Nah, kita akan spill anak-anaknya. Tapi sebelum kita spill anaknya, gua akan mencari bapaknya sama mamanya, masih ada apa enggak ya? Mudah-mudahan masih ada. Di mana ya? Tunggu bentar. Mudah-mudahan masih ada. Kayaknya di sini nih. Kita cari dulu ya. Mudah-mudahan masih ada. Tuh ada apa enggak ini? Mana ya? Ini apa nih? Buka dulu, buka dulu, buka. Kayaknya nggak jumpa di sini ya, kita cari-cari aja ya, siapa tahu ketemu gitu kan. Cari, tapi kalau kita cari nggak ada, kita sepil aja, nggak apa-apa ya itunya ya, anak-anaknya mungkin di sini kali kita cari. Gua ambil sarapan dulu dah. Aduh. Nah, kita cari di sini ya. Kalau spontan gue sih ada, gue pernah nguras, ada, masih ada, jantannya ada, betinanya juga ada. Gitu kalau dicari suka pas dikuras baru ada. Aduh, gimana ya? Wah, gue lupa guys. Gue lupa naruhnya di mana guys. Jadi langsung aja lah. Apa, mungkin di dalam lubang sini kali ya. Kayaknya kemarin-kemarin sih ada di sini. Waktu gue nguras itu ada. Pas banget. Cowok-ceweknya ada. Ya, ntar kalau ketemu ntar gue bikin konten dah. Ya, jadi gue akan spill anak-anaknya ya. Cuma anak-anaknya aneh juga nih anaknya. Anaknya ada yang udah pecah, ada yang jadi best girl ya. Tapi best girl lucu guys, best girl kayak avatar. Nanti kita akan review aja ya. Nah, buat kawan-kawan yang baru ketemu channel ini, langsung aja subscribe channel YouTube ini biar channel YouTube ini tembus jadi 1 juta subscriber ya. Terus kalau yang sudah biasa nonton ya, nonton sampai habis durasinya yang lama biar kita bisa berbagi lagi sama yang lain ya.
dari hasil uang YouTube-nya gitu ya. Sama YouTube gue ini sekarang sedikit agak down, jadi penghasilannya nggak kayak seperti dulu gitu. Mudah-mudahan seperti dulu, jadi bisa bagi-bagi lagi ke teman-teman kita, ke pedagang-pedagang cupang gitu ya. Nanti kita ambil beberapa ya di sini ya. Nah, ini ada di sini. Nah, ini adalah anak-anak dari PKDP ya. Ini banyak banget kawan-kawan. Ini ada yang sudah pecah, ada yang belum. Ini masih kecil loh kawan-kawan. Ini usianya baru sebulan ya. Usianya baru sebulan. Ini kalau kita ngambil yang masih hitam ya. Kalau yang udah pecah selok itu dilihatnya kurang enak malah. Karena warnanya selok. Kurang enak, tapi kalau yang hitam-hitam enak lihat ya. Oh, kayak gitu tuh. Kita ambil sini ya. Nah, ini pakai DT. Boleh kita ambil. Biasanya kalau kayak gini yang gede-gedenya itu pada nyilem. Ya. Tuh. Banget justru yang cakep ini yang justru yang apa, yang bezgel-bezgel, jadi kayak avatar gitu ya. Kalau yang pecah-pecah itu ya bagus juga, cuma kan kalau pecah-pecah masih nanggung warnanya gitu kan. Ini kalau yang bezgel-bezgel ini kemarin masih banyak yang bezgel, ini sekarang udah pada pecah semua. Satu bulan ini dianggap gue ini udah lumayan cepat besar juga nih. Karena ikan ini juga benar-benar diperhatiin sama gue ya. Jadi makannya kadang lebih dari sekali gitu. Ikan satu bulan segini itu udah termasuk besar ya. Karena banyak teman-teman kita usia satu bulan ikan masih kecil aja gitu, masih kayak benar-benar burayak umur satu hari ya, umur 3 hari begitu ya. Ini satu bulan udah, kalau kata gue udah lumayan cukup lah besar. Kita ambil sini. Kita ambil sampel beberapa ya. Kita ini kita ambil yang bezgel ya. Nah, karena ini ada yang udah pecah juga kayak gini, ini udah pecah nih. Ini udah pecah. Atau ini kita ambil satu sampel yang udah pecah gitu ya, yang udah cepat berwarna, dan satu lagi sampel yang ini yang apa, yang selo, yang udah pecah selo. Ini kita ambil sampel aja, yang lainnya biar kita ambil sampelan bezgel. Cakep banget ini harusnya di apa namanya, di rem nih. Kita ambil yang gede. Nah, agak gede. Cinta yang kira-kira sekali. Nah, gue ini udah ambil beberapa sampel ya, nggak banyak ya, buat ini aja, buat apa, buat kawan-kawan lihat ya. Ini taruh sini aja. Nanti coba ya, gue mau ngambil kamera HP dulu bentar biar lebih detail.
kita reviewnya di sini biar enak. Nah, ini. Terangkan. Nah, terus kita akan kasih makan ya, biar lucu aja gitu kasih makan ya. Kita review sambil makan cacing sutra. Aneh tuh. Wah. Nah, ini tuh kasih makan. Jadi kita nge-reviewnya lucu aja gitu ya kan. Dia makan cacing sutra. Nah, ini adalah anakan badan-badan ini. Tapi ini dia apa di lumbur kan masih banyak ya kan ya. Masih banyak banget ya. Masih ratusan ya. Dan ini gua ambil beberapa aja buat sampel aja. Kita gitu kan tahu gitu seperti apa gitu. Ya kan? Nah, ini jadi ini. Tuh, pakai detail gitu. Kalau masih kecil masih kayak avatar ya. Masih kecil kayak avatar. Tuh. Balance ya. Cakep. Nih, ini kayak avatar kuncup malah gitu, ya kan? Wih. Ini bukan daging hitam ya, tapi ini multicolor ya. Mungkin kecilnya seperti ini. Gue juga belum pernah nge-breed untuk multicolor PKDT. Yang pernah itu RKC. Cakep ini. PKDT ekornya belah dua ya. Ekornya belah dua. Tuh. Ekornya belah dua. Dan ini di sini ada mutasinya itu dari pertama dari biru. Dari hitam. Hitam. Terus ada yang pecah selok kayak gini. Nah, biasanya yang kayak gini nih yang jadi multicolor banget nanti nih. Tapi ini juga dari hitam juga gitu. Dari hitam-hitam kayak begini. Nah, kayak gini nih. Ini kan kayak malah kayak avatar ya. Tuh, malah kayak avatar. Ini usianya masih 1 minggu ya kawan-kawan ya. Nanti kalau indukannya udah ketemu, nanti akan gua review indukannya. Soalnya ini betinanya juga ada gitu kan. Cakep warnanya. Oke, kawan-kawan. Jadi ini akan kita masukin lagi ke tempat tadi. Seharusnya tidak boleh nih kejadian seperti ini, ya. Kejadian seperti ini tidak boleh dimasukkan lagi ke dalam itu. Tetap takutnya berantem gitu. Ekor cakep-cakep loh. Ini harus dia segera direm. Nah, ini akan kita taruh lagi di tempatnya ya. Oke, kita bikin tapel dulu. Nah, ini kita taruh lagi di sini ya. Tuh, kita taruh lagi biar di sini. Ini banyak banget kawan-kawan. Oke. Nah, itu reviewnya seperti itu kawan-kawan ya. Dan gue juga udah ngeren HMHM apa? Oren sudah diren nih, ya. Di sini ada HMDT. HMDT. Ini masih lapar aja nih. Ini kan belum dikasih makan. Di sini juga banyak barang saya masih kecil-kecil tuh. Oke, kawan-kawan, terima kasih.
Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat untuk nonton channel ini. Jangan lupa kawan ya, di share videonya biar channel YouTube ini menjadi channel YouTube paling besar. Emang udah besar juga sih, menjadi 1 juta subscriber. Jadi biar gue semangat dan sudah menghasilkan banyak. Kalau sudah menghasilkan kan gue bisa keliling-keliling Indonesia lagi, bagi-bagi rezeki ke teman-teman pedagang. Oke, terima kasih kawan. Tetap semangat untuk nonton channel ini. Semoga bermanfaat. Salam Jepang Indonesia.